Saudara, seorang remaja meninggal saat menonton konser JKT48 di sebuah hotel kota Semarang. Korban yang diduga kelelahan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Korban Ahmad Arsyad, siswa SMK 7, awalnya menonton konser JKT48 bersama dengan temannya. Meski dalam kondisi duduk dan tak berdesakan, Arsyad tiba-tiba kelelahan. Saat akan beranjak berdiri, tiba-tiba Arsyad jatuh pingsan. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Arsyad tak tertolong. Tiba-tiba pas dia bangun, entah kenapa langsung jatuh gitu. Pingsan? Seperti itu, pingsan. Ada info kecapean atau gimana? Kurang tahu. Tahu-tahu pingsan terus dibawa ke rumah sakit itu ya? Terus udah nggak ada ya? Dikenal sebagai atlet kempo berprestasi Kota Semarang, Wali Kota Semarang turut datang melayat. Atas peristiwa ini, Wali Kota akan melakukan evaluasi berbagai konser atau kegiatan massa lain yang digelar di Kota Semarang. Saya tidak tahu di dalam, tapi sebenarnya sih kondisi si anak ini baik gitu. Pagi juga masih ke-gym gitu, dan pulang kemudian berangkat lagi gitu, ya enggak masalah gitu. Tapi di dalamnya ini kami belum tahu sih. Tapi katanya sih si anak merasa enggak enak, mundur, tapi terus kondisi pingsan dibawa ke rumah sakit. Tadi pelatihnya menyampaikan ditengok di rumah sakit sudah memang kondisi dikatakan dokter meninggal dan berhenti jantung. Kami akan melihat, kami akan mengecek gitu ya terkait dengan konser-konser yang ada di Kota Semarang.